بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على أبيه ورسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب الشرح لصدري لي لأمري واحلل الأقدة من لساني يفقه قولي اللهم ألهمني رشدي وقيني شر النفس يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وأصلح لشاني كله wala takilni ila nafsi tarfata'in para pemirsa Pak TV dan para pendengar Deraja di mana Pak Anda berada senang sekali siang yang penuh keberkahan ini dapat berjumpa dengan Anda Anda sekalian dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam belajar sejarah dan alangkah baiknya kita mengenal sejarah karena sejarah adalah guru yang terbaik bagi manusia dari sejarah kita mengenal keruntuhan satu bangsa, satu umat kenapa mereka runtuh sejarah kita mengenal kejayaan satu umat apa sebab mereka menjadi berjaya apa kira-kira yang membuat ya berbagai macam faktor membuat suatu umat berjaya gilang gemilang ya dengan itu kita berkaca apa sebab kancuran satu negeri dengan itu kita berkaca kita pun berusaha untuk menghindari kehancuran yang ada di negeri kita dengan berkaca dengan negeri tersebut maka dengan itulah ditulis ulama para sejarah bukan hanya sekedar untuk dinikmati ya berita-beritanya diketahui wasannya tapi lebih daripada itu kita mengambil pelajaran-pelajaran penting yang terdapat dalam sejarah ya umat manusia terkhusus sejarah kaum muslimin para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kita akan berusaha ya me mengambil rujukan daripada kitab Musyitu rahimahullah yang kitabnya berjudul Tarikhul Khulafa sejarah para khalifah dan dia berusaha menukil sejarah khalifah dari zaman ke zaman dari masa ke masa dimulai daripada khulaf Orsidin dan seterusnya tapi beliau menyebutkan di awal-awal bahwa beliau tidak masukkan dinasti Fatimiyah yang bercokol di Mesir dan di Afrika sebagai bahan rujukan karena menurut dia dan para ulama bahwa khalifah dinasti Bani Fatimiyah ini atau Al-Ubaidiyah atau safawiyah adalah dinasti yang tegak dengan kebatilan tidak sah kekhalifahannya mereka tegak dengan agama yang begitu anehnya ya agama mencela para sahabat bahkan pertuhankan sebagian daripada penguasa-penguasa mereka maka tidak satu pun dari khulafah dinasti ya al ubaidiyah ini atau disebut dengan dengan safawiyah atau disebut juga dengan al fatimiyah disebutkan dalam kitab ini karena tidak dianggap karena mereka bukan bagian daripada kaum muslimin subhanallah para pemirsa dimuliakan Allah subhanahu wa taala kita akan memulai pada hari ini dengan membahas al khulafa ar dan khalifah yang pertama adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu meskipun semua orang mungkin telah mengenal Abu Bakar Siddiq tapi tak masalah dan tak mengapa jika kita berusaha untuk mengulang-ulang ya bagaimana biografi beliau sejarah beliau para pemirsa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Abu Bakar Siddiq orang banyak mengenalnya dengan nama Abu Bakar Siddiq Abu Bakar pada hikatnya Abu Bakar Siddiq itu punya nama yang tak banyak kaum muslim mengenalnya. Ya, yang paling masyhur namanya adalah Abdullah. Ya, Abdullah bin Abi Quhafah. Ya, Abdullah bin Abi Quhafah. Bapaknya Abu Quhafah kunyahnya. Adapun nama bapaknya aslinya adalah Uthman. jadi namanya Abdullah bin Uthman. Dia terkenal dengan kunyah Abu Bakar dan dia terkenal pula dengan kunyah ayahnya terkenal pula dengan kunyah Abu Quhafah. Jadi disebut orang dia Abu Bakar bin Abi Quhafah. Nama aslinya yang paling banyak para sejarah menukil namanya adalah Abdullah bin Utsman. Ya. Dan ada beberapa riwayat lainnya, beliau juga disebut dengan nama Al-Atiq. Ya. Makna al adalah orang yang banyak membebaskan budak-budak karena beliau terkenal banyak membebaskan budak-budak. Sebagian menyebutkan bahwa beliau adalah orang ya yang dibebaskan daripada api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala dan hal-hal lainnya yang nanti kita akan sebutkan. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Itu Abu Quhafah namanya Uthman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Qurashi at taimi Dia berjumpa dengan kaki Rasulullah SAW ya pada kaki Nabi yang bernama Murrah. Ya, dan Allah rahimahullah taala menyebutkan ya yang kami sebutkan bahwasanya nama Abdullah itulah yang paling sahih, itulah yang paling masyhur dari nama Abu Bakar Siddiq yang tak banyak orang mengenalnya. Sebagian menyebutkan namanya Atiq, tapi yang paling banyak ulama mengatakan Atiq itu bukan namanya tapi adalah gelarnya. Kenapa digelar dengan nama Al-Atiq? Karena dia adalah orang yang disebutkan terbebas daripada api neraka. Makna Al-Atiq yang terbebas. Ya. Sebagaimana tersebutkan dalam riwayat Ibn Tirmidzi Rahimahullah Ta'ala. Ta ada yang mengatakan digelar dengan nama Al-Atiq li'ataqati wajihi. Karena gagahnya wajahnya. Ya. Kemudian ada yang mengatakan namanya Al-Atiq karena dalam nasabnya tak ada satupun yang tercelah. Tak ada yang dapat dicela daripada keturunannya, garis keturunan orang baik-baik. Dan sepakat kaum muslimin memberi gelar dengannya dengan gelar As-Siddiq. Ya, karena apa? Karena dia begitu cepat membenarkan Rasulullah SAW. Ya, dalam peristiwa yang paling masyhur, peristiwa Isra Mi'raj. Dan dia senantiasa membenarkan Nabi SAW tak pernah sekalipun dia melakukan Nabi SAW menentang Nabi memberi komentar apapun dengan keputusan Nabi SAW para pemirsa yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya dan Abu Bakar Siddiq ini dialah sahabat Nabi yang satu-satunya berhijrah bersama Nabi SAW pada peristiwa hijrahnya Nabi ke kota Madinah dan dia benar-benar meninggalkan semua keluarganya, anaknya, istrinya demi berhijrah bersama Rasulullah sallallahu ya, alaihi wasallam. kemudian begitu terkenal perkataan Abu Bakar Siddiq pada perang Badar. Ya. Dalam masalah tawanan-tawanan perang ketika sebagian sahabat mengusulkan agar tawanan perang tersebut ya, dibunuh saja sebagian pendapat Umar maka dia punya pendapat yang begitu dicintai oleh para sahabat yaitu setiap tahunan perang agar ditebus saja oleh keluarganya ya agar dapat dimanfaatkan harta tersebut dan diharapkan kelak mereka yang tertahun ini bisa masuk Islam dan pada perang Hudaybiyah pun dia memiliki begitu kuatnya pendapat ya pendirian yang begitu kuat tatkala sebagian orang merasa kesal karena pada peristiwa Hudaybiyah perjanjian Hudaybiyah pada tahun ya karena Hijriah Ketika Rasulullah ingin masuk ke kota Mekah terhalang oleh kaum Quraisy. Subhanallah. Kemudian Rasulullah batalkan buat kesepakatan. Ketika itu banyak yang tak mengerti ya kesepakatan yang diambil Nabi SAW. alaihi wasallam. Kenapa tak mengerti? Mereka merasa kesal karena mereka mau masuk ke kota Mekah mengapa dihalangi? Sepanjang zaman tak pernah ada riwayatnya ada orang yang berani menghalangi manusia yang mau datang ke Mekah untuk tawaf, untuk sa'i, untuk umrah, untuk haji. Tak ada yang pernah menghalangi. Kenapa ketika giliran mereka dihalangi? Subhanallah. Ya, maka membuat sebagian kaum muslimin itu merasa kecewa. Bahkan yang paling dahsyat kekecewaannya adalah Umar bin Khattab. Di antara isi perjanjian bahwasanya mereka harus pulang tahun ini tak boleh melanjutkan perjalanan umrah tahun ke-6 Hijriah Ya, maka kesalahan Abu Bakar Siddiq uh, betapa kesalnya Umar bin Khattab. Dia datang kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Umar, "Ya Rasulullah, alasta Rasulullah? Bukankah kau Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Ya, bala. Aku Rasulullah." Kemudian dia bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah mereka di atas kebatilan?" Kata Rasulullah, "Benar, mereka di atas kebatilan." Berkata Umar, "Ya Rasulullah, Mengapa kita hinakan agama kita ini? Mengapa kita menyerah dengan keputusan mereka? Mengapa tidak kita perangi mereka? Mengapa kita harus pulang kembali ke kota Madinah? Dan semacam dan banyak pertanyaan-pertanyaan pertanyaan semacam itu. Ya Rasulullah, bukankah Anda menjanjikan bahwa kita akan masuk ke kota Mekah? Kita akan tawab di sana? Kata Rasul, "Ya, aku janjikan." Tapi aku tak pernah katakan tahun ini. Allah menjanjikan bagiku demikian. Maka Umar tak puas dengan perkataan Rasulullah wasallam. Terbentur logika Umar dengan Rasulullah kata Rasulullah Sallallahu "Ya Umar, sesungguhnya aku tak akan mungkin menentang yang di atas Allah Jalalahu. Aku akan ikut dengan perintahnya." Umar tak puas dia datang kepada Abu Bakar Siddiq dan dia katakan, "Wahai ya Abu Bakar Siddiq, bukankah dia Rasulullah?" kata Abu Bakar, "Ya, dia Rasulullah. Bukankah mereka adalah musuh-musuh Allah ya?" bukankah kita atas kebatilan? Ya. Bukankah mereka datang bukankah kita di atas kebenaran mereka di kebatilan? Kata Abu Bakar, ya. Wahai Abu Bakar Siddiq, bukankah Rasulullah menjanjikan kita akan masuk ke dalam Mekah, tawaf di Ka'bah dan seterusnya? Kata Abu Bakar Siddiq, ya. Tapi dia tak pernah katakan kita akan masuk tahun ini. Subhanallah. Perkataan Abu Bakar sama dengan kata Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa kita agama kita hinakan agama kita ini? Kenapa kita harus mengalah dengan orang-orang Quraisy? Berkata ketika itu ber Abu Ya Umar, ilzamu gharzahu Wahai Umar, kau ikuti perintah Nabi SAW. Innahu lan ya'siyahu. Dia tak akan mungkin menentang Allah SWT. Subhanallah. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya keimanan Abu Subhanallah. Dan Umar tiap kali ingat perkataannya kepada Rasulullah. Umar menyesal, dia menangis. Kadang-kadang dia berusaha untuk banyak-banyak berinfak karena dia berani ketika itu yakni mengomentari pernyataan Rasulullah SAW. tapi dia Abu Bakar Siddiq. dan inilah dia orangnya subhanallah terkenal bagaimana Abu Bakar Siddiq menangis ketika Rasulullah SAW bersabda inna abdan khayyarahu allahu bayna dunya wal akhirah faktar al akhirah ya terkenal berkata Abu Bakar Siddiq Ketika Rasulullah berpidato di hadapan para sahabat di penghujung kehidupan beliau, sesungguhnya ada seorang hamba yang Allah pilih, suruh dia memilih antara dunia dan akhirat. Dia pilih negeri akhirat apa? dan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika itu Rasulullah SAW Selepas Rasulullah berkata, Abu Bakar menangis. Bertanyalah kaum muslimin, wahai Abu Bakar Siddiq, mengapa engkau menangis? Nabi menceritakan kepada kita tentang seorang disuruh pilih antara dunia dan akhirat Dia pilih akhir, mengapa engkau menangis? Kata Abu Bakar Siddiq, yang disebutkan Nabi itulah dirinya. Dia disuruh Allah pilih antara dunia dan akhirat. Dia demi, dan dia, Nabi yang mulia, salah memilih akhirat. Itu menunjukkan tak lama lagi dia akan pergi meninggalkan kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah kaum muslimin paham. Allah Akbar banyak sekali perkara-perkara besar ya yang diambil oleh siddiq menghilangkan segala macam bentuk masalah di tengah-tengah kaum muslimin ya di antaranya adalah ketika wafat rasulullah dahsyat ketika itu musibah yang melanda kaum muslimin sehingga mereka tak percaya rasulullah wafat apalagi mereka mendengar umar radhiyallahu anhu arda kemana-mana berteriak-teriak yang mengatakan Nabi wafat itu orang munafik Demi Allah Nabi tak wafat Dia sedang pergi kepada Tuhannya dan akan kembali Sebagaimana perginya Musa Bertemu TuhanNya dan akan kembali kepada Kaumnya Bani Israel dan Rasulullah Demi Allah akan kembali kepada kita Mereka semua tercenung Tak tahu apa yang mau dikatakan Subhanallah langsung terbujur kaku di rumah Di bunda kita Aisyah Allah kerta di tempat Tak lama kemudian datang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu Umar sedang berpidato berapi-rapi menentang orang yang mengatakan Nabi wafat padahal Nabi telah terbujur kaku. Wah, Akbar. Dia tak peduli, dia tinggalkan orang-orang, dia masuk ke rumah putrinya Aisyah, dia melihat Rasulullah terbujur kaku diselimuti dengan yakni kain ya kemudian dia singkap selimut Rasulullah, dia lihat Rasulullah telah wafat, dan dia berkata sambil menangis, tahayyin, ya Rasulullah, wa alangkah harumnya engkau ya Rasulullah, ketika engkau hidup dan ketika engkau mati, demi Allah, kematian yang engkau rasakan adalah kematian yang pertama, dan tak akan mungkin Allah buat engkau mati sekali lagi. Kemudian dia tutupkan wajah Rasulullah, dia keluar, dan dia berkata, wahai Umar, diamlah engkau. Ketika itu Umar tak mau diam, Umar terbawa perasaan Akhirnya Abu Bakar Siddiq ya berbicara di hadapan kaum muslimin. Ketika dia mulai berpidato, dia puji Allah, dia puji Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang memperhatikan Abu Bakar Siddiq meninggalkan Umar Al bin Setelah itu berkatalah Abu Bakar Siddiq dengan khutbah yang begitu dahsyat mengena kepada kaum muslimin. Apa dia katakan ayuhan nas wahai manusia, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan haqad mat. Barang siapa yang mengaku menyembah Muhammad, sungguh lihat Muhammad telah terbujur kaku, telah wafat. Wa man kana ya'budullah fa inna Allah hayyun la yamut. Tapi barang siapa yang ber, mengaku menyembah Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah Allah Tuhan yang hidup tak pernah mati. Kemudian dia bacakan satu ayat dalam Al-Qur'an, "Maka Muhammadun aba'adun min walakin rasulullah khatamun nabiyyin disebutkan ayat lain ya ummu muhammadin ilarusulun tidaklah muhammad kecuali seorang rasul qad khalat min qablihi arrusul yang telah terdahulu sebelumnya para rasul-rasul afa -rasul. id ma ta aw qutila qalabtum ala aqawiqum apakah apabila dia wafat atau dia terbunuh kalian kembali berpaling meninggalkan agamanya murottad daripada agamanya subhanallah ayat ini dibaca oleh khidir siddiq Menunjukkan Nabi itu manusia, Rasul yang terdahulu oleh Rasul Rasul sebelumnya. Sebagaimana Rasul Rasul sebelumnya wafat, Rasulullah juga berhak dan mengambil bagian kematian sebagaimana mereka telah mati. Bahkan ini dikatakan, apakah jika dia mati, terbunuh, apabila dia wafat, kan Murtad kembali, maka ketika itu yakinlah kaum muslim bahwa Rasul telah wafat. Subhanallah. Umar sendiri hampir-hampir jatuh pingsan mendengar ayat dibacakan. Tak sanggup kedua kakinya menahan bobot badannya yang berat. Ketika mendengar ayat tersebut, Subhanallah, selesailah masalah. Yakinlah mereka Rasulullah SAW telah wafat. Kemudian jemaah sekalian terjadi lagi masalah yang begitu krusialnya. Telah sepakat kaum ansar mengangkat utusan dari mereka untuk menjadi khalifah menggantikan Rasulullah. Berkumpullah mereka di Saqifah Bani Sa'idah. Subhanallah. Ketika itu mereka telah siap mengangkat Saad bin Ubadah menjadi pengganti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Khalifah. Maka ketika itu didengar oleh segelintir muhajirin, dengar Abu Bakar Siddiq, didengar oleh Umar seketika mereka datang ke sana. Hampir-hampir bertiga antara Ansar dan muhajirin. Masing-masing berusaha untuk mengangkat daripada mereka penguasa sampai-sampai berkata kaum Ansar minna amirun wa minkum amir. dari kalian ada penguasa ya dan dari kami ada penguasa subhanallah maka ketika terbedilah Bakar Siddiq Umar mau berdiri Umar mau berpidato tapi dahului dahului oleh Bakar Siddiq tidaklah ada sesuatu yang mau disampaikan Umar kecuali Bakar menyampaikannya dengan lebih baik subhanallah Abu Bakar Siddiq intinya menyebutkan bahwasanya Rasul telah berpesan al a'immatu min quraish nah, sesungguhnya kepemimpinan itu ada pada tangan Quraisy maka dari kamilah Quraisy ya imam dari kalian wazir ya dari kalian adalah pembantu pembantu imam kemudian seketika Abu Bakar sidik mengangkat tangan Umar baiklah baiklah laki ini aku rela sebagai khalifah berkata Umar bahkan engkau yang lebih layak menjabat sebagai khalifah Rasulullah dia telah rela engkau menjadi pemimpin kami dalam salat dalam perkara ibadah tentunya kami akan rela mengangkat engkau sebagai pemimpin kami dalam perkara urusan dunia maka, ketika itu Umar pun membayar Abu Bakar Siddiq, dibayar oleh sahabat-sahabat lainnya, sehingga perselisihan pun selesai. Allah, jemaah ini menanyakan oleh Allah, "Subhanahu wa ta'ala, banyak perkara-perkara besar pada masa Abu Bakar Siddiq menjabat sebagai khalifah yang dia selesaikan." Subhanallah, umat Islam, ibunda Aisyah menceritakan ketika wafatnya Abu Bakar Siddiq, wafatnya Rasulullah, bagaikan anak-anak ayam kehilangan induknya. Subhanallah, bayangkan ketika itu murtad sebagian bangsa Arab. Sebagian mereka enggan membayar zakat. Subhanallah. Para sahabat berselisih. Sebagian mengatakan biarkan saja mereka enggan membayar zakat. Ya karena zaman iz zaman fitnah, biarkan saja yang penting mereka bersyahadat kepada Allah sebagai Tuhan, Muhammad sebagai Rasul. Subhanallah. Nah, maka ketika itu Marhabka Siddiq. Dia berkata demi Allah, akan kuperangi orang yang membeda-bedakan antara kewajiban salat kewajiban zakat. sesungguhnya sholat adalah hak Allah dan zakat adalah hak harta. Subhanallah. Demi Allah, kalaulah mereka menahan, walau suatu so tali yang mereka harus keluarkan zakatnya, akan kuperangi mereka. Subhanallah. Meski aku sendiri merangi mereka, seketika pahamlah Umar pandangan Abu Bakar Siddiq, seketika Umar pun menerima, sahabat pun menerima. Akhirnya yang pertama kali mereka lakukan adalah gerakan memerangi kaum murtadin. Merangi orang-orang yang enggan membayar zakat sehingga tunduklah mereka kembali ke dalam Islam Allahu Akbar perang yang begitu dahsyat pada Bakar Siddiq Allahu Akbar hampir-hampir Islam ini hilang kembali ya Allah Akbar kemudian jemaah sekalian begitu besar pernah Bakar Siddiq dalam mengutus pasukan Usamah bin Zaid Rasulullah telah siapkan pasukan perang di bawah pimpin Usamah bin Zaid membawa kaum Muslimin untuk memerangi kaum Romawi ya sejak perang Mutah ya ketika ada salah, ya, sebelum perang Mutah terjadi ketika salah seorang utusan Bosor kepada Raja Romawi ya dibunuh ya oleh Raja-Raja yang di jajahan Romawi ya maka seluruh perang perintahkan agar para sahabat berperang dalam perang Mutah tak selesai perang Mutah perang tabuk Rasulullah berangkat sendiri ternyata Romawi tak berani berhadapan dengan kaum muslimin Rasulullah telah siapkan pasukan besar di bawah Usama bin Zaid untuk kembali memerangi Romawi Allah Akbar. karena seluruh bangsa Arab telah tunduk kepada kaum muslimin bahkan seluruhnya mereka telah masuk ke dalam Islam Allah Akbar. kaum munafiqin mereka telah tunduk tak berani yakni macam-macam kepada kaum muslimin Subhanallah. apalagi setelah mati mereka Abdullah bin, bin Salul Ya, Yahudi semuanya telah terusir karena berkhianat. Tak ada musuh yang dapat ditaklukkan lagi dalam jazirah Arabia. Semua selesai. Yang adalah yang ada dalam musuh di luar. Maka Rasulullah perintahkan agar disiapkan pasukan Usama. Dan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah siapkan pasukan Usama bin Zaid yang akhirnya terbunuh, terbunuh pada perang Mu'tah. Subhanallah. Wafatlah ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berdatangan para sahabat membisiki Abu Bakar Siddiq agar jangan diberangkatkan pasukan Usama. Mereka berkata dengan logika mereka, wahai Abu Siddiq, betapa butuhnya orang-orang Islam dengan pasukan mereka. Andai kata kau berangkatkan mereka menuju negeri Romawi, akan kosong niscaya Madinah, akan berdatangan musuh-musuh, akan menghabisi Madinah. Subhanallah, merebut kekuasaan di kota Madinah. Oleh karena itu, menurut pendapat kami, kau batalkan keberangkatan Usama. menuju negeri Romawiyah. Apa jawaban Abu Bakar Siddiq? Rasulullahan warda. Bagaimana aku batalkan satu pasukan Nabi yang mulia Rasulullah yang memerintahkan dia berangkat? Apakah aku nekat menentang perintah Rasulullah Rasulullah demi Allah? Aku akan berangkatkan pasukan Rasulullah yang berangkatkannya. Aku hanyalah merupakan pelanjut Rasulullah, bukan pembuat keputusan baru. Aku hanyalah melanjutkan ke, iaitu perintah-perintah Rasulullah Rasulullah. Akhirnya berangkatlah kaum muslimin di bawah pimpinan Usama. Segala macam bangsa Arab terbelalak mata mereka melihat bahwasanya kaum muslimin telah mengirim pasukan begitu besar untuk memerangi Romawi yang membuat bangsa Arab semua takut tunduk sehingga mereka yakin dan beranggapan pastilah di Madinah begitu kuat pasukan sehingga mereka berani mengutus pasukan untuk keluar jauh menghadapi Romawi. Subhanallah. dan begitu besar dampaknya bagi suku-suku yang ingin menentang Islam seketika mereka tunduk kembali ke dalam Islam Allah Akbar Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu warḍa Jemaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan banyak sekali ketamen-ketamen beliau Abu Bakar Siddiq radhiyallahu tabaraka taala anhu Jemaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kapan dilahirkan Abu Bakar Siddiq Abu Bakar Siddiq dilahirkan 2 tahun setelah lahirnya Rasulullah SAW. Jadi jarak antara Rasulullah dan Siddiq hanyalah dua tahun sekian saja, dua tahun sekian bulan. Dan beliau meninggal sebagaimana meninggalnya Rasulullah SAW dalam umur yang sama, meninggal dalam usia 63 tahun. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun bagaimana Abu Bakar Siddiq ketika masa jahiliyah. Kita ingin mengenal dia. Bagaimana ketika masa jahiliyah? Abu Bakar terkenal dengan orang yang paling yakni menjauhkan diri daripada segala macam perkara-perkara yang dapat mencoreng kehormatan dirinya. Subhanallah. Al Imam Ibnu Asakir meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kita Aisyah berkata, "Wallahi ma qala Abu Bakar syi'ran qattu fi jahiliyyah wal Islam." Laqad tarakahu Utsman Ya laqad taraka huwa wa Utsman syurb Kata ibunda kita Aisyah Allah. Abu Bakar tak pernah terlena dengan syair-syair sekalipun tak pernah dia bersyair pada masa jahiliyah tidak pernah dalam Islam. Dan sungguh dia telah meninggalkan sejak masa jahiliyah dia dan Utsman minum khamar. Tradisi bangsa Arab begitu kuatnya mereka meminum minuman keras bagikan meminum air putih bagi kita. Wahana Allah. Tapi Abu Bakar Siddiq telah mengharamkan bagi dirinya minuman keras sejak di masa jahiliyah. Subhanallah. Jemaah ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah ditanyakan kepada Abu Bakar Siddiq, "Hal syaribtal khamra fil jahiliyah?" Pernahkah engkau menegak minuman keras di masa jahiliyah? Faqala, "A'udzu Dia berkata, "Aku berlindung kepada Allah." Faqila, "Wa Maka mereka bertanya, "Kenapa kau tak minum pada masa jahiliyah?" Qala, "Kuntu asunu 'irdi wa ahfadhu mur'ati." Aku menjaga kehormatan diriku, menjaga ibawaku, fa'inna man al-khamru kana mudai'an fi irdihi wa muru'ati orang minum khamar akan hilanglah ketika itu ibawanya karena dia akan berkata-kata tak dapat dia kontrol berbuat tak dapat dia kontrol akan hilanglah ibawanya subhanallah terkala sampai hal itu kepada Rasulullah SAW berkata Rasulullah SAW ada aku Abu Bakir. sungguh benar Abu Siddiq sungguh benar Abu Bakar Siddiq subhanallah jemaah ini mulia oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dia adalah laki-laki yang kurus ringkih dia ya, tinggi putih kulitnya. Subhanallah. Ya. Kemudian tidak bidang dadanya. Agak sedikit membungkuk dan dia selalu kalau pakai sarung sarungnya jatuh ke dodoran. Subhanallah, sehingga dia harus naikkan ke atas. Ya matanya cekung ke dalam, ya jidatnya agak sedikit tinggi ya dan sedikit sekali daging di tubuhnya alias kurus. Inilah sifatnya. Subhanallah. Jemaah yang dimuliakan oleh Rasulullah SAW, yang Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, ya, di antara keutamaan Siddiq dia adalah orang yang pertama kali masuk Islam. Memang terdapat antara para ahli sejarah siapa yang pertama kali masuk Islam. Sebagian mengatakan yang pertama adalah Khadijah. Sebagian mengatakan yang pertama yakni adalah Ali. Sebagian mengatakan yang pertama adalah Zaid sebagian mengatakan Ummu Aiman dan seterusnya dan para ulama akhirnya menyimpulkan bahwasanya yang masuk Islam pertama kali dari golongan laki-laki dewasa Dialah Abu Bakar Siddiq dari golongan wanita dialah yakni Khadijah radhiyallahu ya dari golongan anak-anak adi -anak dari golongan budak dan Zaid kemudian Ummu Aiman baru diikuti oleh yang lain-lainnya subhanallah jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adapun Umar ini adalah sahabat Nabi yang senantiasa mengikuti beliau dalam segala macam perjuangan ya semenjak beliau Islam sehingga Rasulullah wafat tak pernah sedikit pun abakar meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala keadaan kecuali perkara yang Rasulullah perintahkan dia untuk pergi karena ketika pada tahun yakni sembilan hijriah Rasulullah perintahkan dia untuk berangkat haji membersihkan kota Mekah daripada segala macam unsur-unsur kesyirikan setelah Mekah ditaklukkan selainnya dia akan sentiasa bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam semua peperangan ya dalam semua peperangan dia bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan dalam berhijrah pun dia bersama Nabi Tak ada sahabat yang lebih mulia sehingga Allah rekam kisah tersebut dalam Quran dalam ungkapan Allah Subhanahu wa taala thaniyatain talqal dia berdua dengan temannya idhuma fil ghar talqal dia berkata kepada temannya idh yaqulu sahibi la tahzan tatkala dia berkata kepada sahabatnya jangan engkau bersedih innallaha ma'ana sungguh Allah menyerta kita ini dikatakan Allah Subhanahu wa taala pada peristiwa Rasulullah bersembunyi dengan Abu Bakar Siddiq di gua Thaur jadi begitu kuatnya dan begitu kentalnya persahabatan mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Bakar Siddiq adalah orang yang paling berani di antara para sahabat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Al-Imam Al-Bazzar menyebutkan dalam musnadnya dari Ali bin Abi Thalib dia berkata, bertanya kepada para sahabat-sahabatnya, "Man akhbiruni man asya'un nas?" Beritahukan saya, kira-kira siapa ke orang yang paling berani? Kalau mereka berkata, "Anta engkaulah paling berani." Maka Ali menjawab Am, amma inni ma barastu ahadan illa minhu. Adapun saya, saya ini memang dalam setiap kali pertarungan satu lawan satu tak pernah saya kalah. Pasti saya akan berhasil mengalahkan musuh saya. Walakin akhbiruni biasya asya'in tapi yang kumaksudkan siapa ke orang yang paling berani? Qalu la Maka mereka berkata kami tak tahu siapa yang paling berani kecuali engkau. Faman siapa ketika itu siapa yang paling berani? Qal, maka berkata Ali Abu Bakrin dialah yang paling berani Abu Bakar Siddiq. Karena pada peristiwa perang Badar, maka Rasulullah SAW ketika itu dalam tenda dan dia bertanya siapa yang mau menemaniku? Semua kami terdiam karena besar risikonya. Pasti yang paling dikejar musuh-musuhnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang akan mencari kaum dari Rasulullah wasallam. Maka tak ada seorang pun yang mau mendekat kecuali Abu Bakar Siddiq. Dia datang kepada Rasulullah dan dia eh, dengan pedang terhunus mengatakan saya siap untuk mempertahankan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Ali Fahwa Asjauna maka dia yang paling berani di antara kami. Subhanallah. Dan suatu ketika jemaah sekalian ketika Abu Bakar Siddiq telah masuk Islam, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya mulai menyebarkan dakwah orang Quraisy merasa terganggu dengan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka mereka datang berkerumun mengeroyok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyakiti Rasulullah subhanallah ada yang menarik Rasulullah ada yang yakni menyakiti Rasul dengan kata-katanya menyumpah serapa ya maka seketika datanglah ketika itu Abu Bakar Siddiq ya mereka marah ini yani Quraisy Quraisy marah kepada Rasulullah mereka berteriak ada yang mencekik Rasulullah mereka mengatakan antal ladzi ja'altal alihata ilahan wahida apakah engkau yang telah menjadikan tuhan-tuhan yang banyak menjadi satu tuhan ya berkata ketika itu yakni Ali fa wallahi demi Allah ma dana minna ahadun illa bakar siddiq tak ada yang mendekat kepada Quraisy yang sedang mengepung Rasulullah kecuali bakar siddiq Ya ribu hada, wa... dia pukul orang ini, dia tolak orang tersebut, dia pertahankan Rasulullah SAW, dia bela Rasulullah dan dia berkata, wa'ilakum ataqtuluna rajulan an yaqool Rabbi Allah. Bagaimana kalau ingin membunuh seorang hanya mengatakan Tuhannya Allah, Subhanallah. Jemaah ini mulia kepada Allah Subhanahu wa Taala. Suatu ketika, ya, ada salah seorang yakni sahabat Nabi ya Ali bin Abi Talib pernah berkata sambil menangis basahlah ketika itu jenggotnya kemudian dia berkata kepada sahabat-sahabatnya unsyidukum billah amu'minu ali fir'aun khairun am abu bakrin kutanyakan kepada kalian dan aku bersumpah demi Allah manakah lebih utama apakah seorang mukmin yang beriman kepada Fir'aun disebutkan dalam Quran lebih utama atau Bakar Siddiq fasa kata maka semua mereka terdiam dalam Al-Quran disebutkan tentang adanya orang-orang mukmin yang beriman dengan dengan Musa dan mereka dari golongan Fir'aun tapi dengan sembunyi-sembunyi mereka beriman dengan Musa orang mukmin dari keluarga Fir'aun maka berkatalah ketika itu Ali Allah tujibun mengapa kalian diam tak menjawab saya? Wa wallahi demi Allah, la sa'atun min nabi Bakr khairun min mithli mu'min ali Firaun. Sesaat ya yang satu saat dengan nabi Bakar Siddiq itu lebih utama daripada ya sesaat dengan mu'min dari keluarga Firaun. saya rajulun yaktumu imanah karena keluarga Firaun itu menyembunyikan imannya. Wa hadza rajulun a'lana imanah Dan inilah laki-laki yang mempermaklumkan imannya kepada orang banyak. Subhanallah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam bukhari menyebutkan dari Urwah bin Subair, dia berkata, Aku pernah bertanya kepada Abdullah bin Amr bin As, Apa yang paling dahsyat diperbuat orang-orang musyrik kepada Rasulullah SAW? Maka ketika itu dia menjawab, Abdullah bin Amr menjawab, Ra'aitu Uqbah bin Abi Mu'ayyid ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat dengan mata kepalaku Uqbah bin Abi Mu'ayyid mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yusalli. Nabi SAW sedang salat. Fa wada'a fi 'unuqihi. Maka ketika Rasulullah sedang salat, dia bawa selendangnya, yakni Uqbah bin Abi Mu'ayyid bawa selendangnya dan dia cekek dengan selendangnya leher Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa khanaqahu bi khanqan shadidan. Dia cekek sekuat-kuatnya leher Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. maka datanglah Bakar Siddiq menolaknya dan dia berkata ataqtulun rajulan an yaqul rabbi Allah bagaimana kau menekan bunuh seorang gara-gara dia mengatakan tuhannya Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum padahal dia datang membawa keterangan dari tuhan kalian subhanallah demikian mulia kepada Allah subhanahu wa taala pada perang Uhud ketika sebagian besar sahabat lari puntang panting berlarian dan kalau dikepung oleh dari belakang subhanallah Hampir-hampir semua sahabat berlari, Uthman pun turut berlari, ya, kecuali Abu Bakar Siddiq, subhanallah. Ini menunjukkan bagaimana Abu Bakar Siddiq senantiasa bersama Nabi yang mulia, sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para jemaah dan para misioner mulia oleh Allah subhanahu wa taala. disebutkan oleh Ibnu Asakir As dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata tatkala berkumpul sahabat-sahabat Nabi yang mulia sallallahu jumlah mereka ada sekitar ya 38 orang Abu Bakar menuntut kepada Rasulullah sallallahu agar mereka mulai menyiarkan Islam secara terang-terangan berkata ketika itu Rasulullah Abu Bakar kita masih sedikit Abu Bakar terus berusaha untuk meyakinkan Rasulullah untuk mulai mendakwakan Islam secara terang-terangan sehingga Rasulullah s.a.w. Wasallam pun tampil berdakwah terang-terangan. Ya, Subhanallah. Kemudian ketika itu orang-orang pun berlarian ketakutan. Ketika Rasulullah SAW memulai dakwah dengan terang-terangan, maka datanglah Abu Bakar Siddiq dan dia berpidato di hadapan orang. Maka dia pun berdakwah dan dialah dai pertama setelah Rasulullah yang mendakwahi orang dengan terang-terangan membuat orang musyrikin marah kepada Abu Bakar Siddiq kepada kaum ke muslimin. Subhanallah. Ya akhirnya mereka mengejar setiap kaum muslimin yang berlarian menyiksa mereka satu demi satu, memukuli mereka. Subhanallah. Maka inilah Abu Siddiq setelah dia masuk ke dalam Islam, dia tampakkan Islamnya dengan terang-terangan dan dia yang pertama kali menyuruh manusia kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Jemaah ini mereka Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak sekali kita mau kesidik ya. diantaranya dalam hal infak Dialah yang paling banyak berinfak diantara para sahabat Allah subhanahu wa taala berfirman suaya Allah akan jauhkan dari neraka orang-orang yang bertakwa dialah yang memberikan hartanya dalam dalam rangka mencari kesucian diri ya berkat yang menjauzi, sepakat para ulama-ulama ya bahwasanya Ayat ini turun mengenai Abu Bakar Siddiq yang benar-benar berinfak seluruh hartanya dalam rangka menjauhkan diri dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma malun qattu mana nafa'ani malu Abu Bakar." Tidak pernah ada harta yang paling bermanfaat -ber -ber bagiku sebagaimana harta Abu Bakar Siddiq. Subhanallah. Fabaka Abu Bakar, maka Abu Bakar pun menangis. Wa qala, hal ana wa mali illa laka ya Rasulullah. Ia menang sama berkata ya Rasulullah bukan bukan keakuin dan semua hartaku adalah milikmu juga ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkata Sa'id bin Musayyib dia sebutkan secara mursal ya adalah Rasulullah sallallahu dia akan menggunakan harta Abu Bakar Siddiq sebagaimana dia menggunakan harta dirinya sendiri. Subhanallah, harta Abu Bakar Siddiq Rasul gunakan sebagaimana yang Rasul inginkan, sebagaimana dia menggunakan harta sendiri. Allah Akbar. Ketika Bakar Siddiq dia masuk ke dalam Islam, ya Bakar Siddiq masuk. Ketika itu dia adalah orang yang kaya raya. Dia punya 40 dinar dalam bahasa 40 ribu dirham. Ya 40 ribu dinar atau 40 ribu dirham. Subhanallah. Dan semuanya dia infakkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, اسلم ابو بكر يوم اسلم في منزله 40000 ketika bakar masuk islam di rumahnya ada 40000 dirham fa kharaja ila al madinah fil hijrah wa ma lahu ghair 5000 ketika dia tinggalkan kota madinah ketika peristiwa hijrah dia hanya bawa uang 5000 dirham saja yang 40000 dirham semuanya habis untuk dakwah tinggal 5000 saja dia bawa kullu dhalika yunfiqu fil riqabi wal aun al ya islam Kemana dia gunakan uangnya? Dia gunakan uangnya untuk membantu Islam. Memerdekakan banyak budak-budak kaum -budak muslimin yang disiksa oleh Quraisy. Dia beli, dia merdekakan. Subhanallah. Sebagaimana kita ketahui, Abu Bakarlah yang membeli siapa? Membeli Bilal bin Rawah. Daripada tuannya, Umayyah bin Khalaf. Ketika itu Umayyah bin Khalaf, ya, dengan remeh mengatakan, Abu Bakar Siddiq ini, kujual soktas tali pun kau minta, akan beli. Tak ada harganya bagiku ini. Kata Abu demi Allah, kalaupun kau minta berapa berapa banyak daripada dinar, kau akan kutebus orang ini. Subhanallah. Jemaah ini menyakinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan dia pernah membebaskan tujuh orang dari budak-budak yang mereka disiksa ya, Kerana beragama Allah Subhanahu Wa Taala. Para penyusah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ilmunya? Abu Bakar Siddiq adalah orang yang paling berilmu di antara para sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak perkara-perkara selesai di tangannya dalam perkara keputusan memerangi kaum murtadin, dia yang punya ilmu. Memerangi orang yang membayar zakat, dia yang punya ilmu. Sahabat tak punya ilmu dalam perkara tersebut. Subhanallah. Karena itulah Ibnu Umar ketika ditanya, ya. Siapa orang yang berhak berfatwa pada zaman Rasulullah Wasallam? Maka berkata Ibnu Umar, yang berhak adalah Bakar dan Umar radhiyallahu anhum. Aku tak tahu orang selain mereka berdua yang berani berfatwa di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang begitu dalam ketika Rasulullah berpidato Allah suruh seorang hamba memilih antara dunia dan akhirat maka dia pilih akhirat Abu Bakar Siddiq yang tahu semua sahabat tak tahu dia menangis dia mengetahui bahawa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah begitu dekatnya dan dia adalah orang yang menghafalkan kitabullah tabaraka taala bahkan dia salah seorang penulis penulis wahyu Rasulullah SAW. alaihi wasallam. Al dalam kitabnya Tahzib menyebutkan bahwa Abu Bakar adalah salah seorang sahabat Nabi yang menghafalkan seluruh Quran. Padahal ini juga disebut oleh sebagian daripada ulama-ulama lainnya. Adapun riwayat Anas yang berkata Anas padanya jama'al Quran ala ahdi Rasulullah SAW, alaihi ah. Yang mengumpulkan Quran pada masa Rasulullah empat orang. Maksudnya adalah dari kaum Ansar. Ya, sebagaimana yang dimaksud dalamnya adalah kaum asal inilah yang mengumpulkan semua tulisan tulisan Quran untuk ditulis ulang. Dan ada riwayat yang disebutkan Imam Syabi rahimahullah mata Abu Bakar Siddiq walam ya Ketika Abu Bakar Siddiq wafat dan dia belum sempat mengumpulkan Quran sepenuhnya, bukan maknanya dia tidak hafal Quran, tapi dia tidak sempat mengumpulkan seluruh Al Quran. Ya, dalam satu mushaf sebagaimana yang disusun oleh Utsman bin Affan. Subhanallah. Itu maksudnya bukan makna tidak hafal Quran Al Karim. Dan dia adalah sahabat yang paling utama di antara semua sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Umar dia berkata, "Kunna nukhayyiru bainan nas fi zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kami ketika masa Rasulullah selalu menyebut-nyebut para sahabat dan memilih mana yang paling baik. Fanuhiyur Abu Bakar maka kami pun jatuh memilih Bakar yang paling terbaik. Thumma Umar, Thumma Uthman, Nabi Allahumma. Kemudian Umar, kemudian Uthman. Ya, berkata yani ibnu Umar dalam riwayat Imam Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, fayalamu bidalik Nabi Nabi tahu apa yang kami sebutkan. Yang paling utama adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman dan Nabi tidak mengingkarinya. Subhanallah. Dan beberapa ayat lainnya disebutkan kami mengutamakan ya pada masa Rasulullah hidup Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali. Subhanallah. Abu Hurairah menyebutkan kunna ma'syar ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. wa nahnu mutawafirun. kami para sahabat-sahabat ketika itu banyak naqulu kami semua sepakat mengatakan afdhalu ummah ba'da na nabi Abu Bakar yang paling utama di umat ini setelah rasulnya Dia Abu Bakar Siddiq, thumma Umar, thumma Utsman. Kemudian Umar, kemudian Utsman, setelah itu kami pun diam. Subhanallah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu taala dan Abu Bakar Siddiq adalah orang yang paling rahmat kepada umat Islam di antara seluruh manusia setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Anas bin Malik meriwayatkan berkata Rasulullah SAW dalam hadis yang Muhammad At-Tirmidzi arhamu bi ummati bi ummati Abu Bakar orang yang paling sayang kepada umatku di antara umatku adalah Al Bakar Siddiq wa fi amrillah Umar yang paling dahsyat dalam menegakkan perintah Allah dialah Umar وأصدقهم حياء أثمان ينحالين دحشة رسملون يديلا أثمان وأعلمهم بالحلال الحرام وعبد الجبل لأن الحرام موات بن جبل, جبل. وأفرضهم زيد ابن ثابت paling... ينحالين أهل زيد بن ثابت وأقرأهم أبي بن كعب ينحالين قاري أذل بن كعب ولكل أمة جن وأمين هذه الأمة أبو بن جارة. dan umat ini memiliki orang yang percaya dialah Abu bin Jarrah. Maka dalam ini sebutkan bahwasanya Abu Bakar adalah yang paling rahmat kepada umat Islam. Subhanallah. Jemaah ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an sendiri terdapat beberapa keterangan menunjukkan keutamaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. tadi adalah ketika kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan Nabi mengatakan sallallahu alaihi ya bahwasanya aku setiap orang berbuat kebaikan kepadaku semua telah kubalas kata Nabi kecuali Abu Siddiq tak terbalas olehku Allah ini menunjukkan betapa dahsyatnya kebaikan Abu Siddiq ya kan dia menyerahkan jiwanya hartanya dirinya seluruhnya untuk Islam demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahu Akbar Dan masih banyak kutaman-kutaman disebutkan oleh para ulama tafsir. Ya, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallazi ja'a bis Demi orang wallazi, yakni kata Allah Subhanahu wa taala, "Wallazi ja'a bis Dan dialah orang yang datang bawa kebenaran kata mereka Muhammad Rasulullah. Wa saddaqa bihi dan yang membenarkannya dia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Subhanallah. Ketika turun ayat wasyawirhum fil amri, bermusyawaratlah dengan mereka, berkata para ahli tafsir maksudnya adalah Rasulullah dipintahkan untuk berwasa dengan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ketika Allah mengatakan waliman khafa wa jannatan bagi orang yang takut dengan Tuhan yang disiapkan dua surga berkata ketika Rasulullah Abu Bakar dan radhiyallahu anhu subhanallah dan masih banyak kutaman-kutaman lainnya Allah sebutkan dalam Quranul Karim jemaah ini subhanahu taala hadis yang mengenai kutaman Abu Bakar Siddiq dan kutaman Umar bin Khattab juga begitu banyaknya dalam kitab-kitab sunnah disebutkan di antaranya ya jemaah ini Allah Subhanahu wa taala adalah hadis yang dikutip oleh ashabu sunan dari Sa'id bin Zaid dia berkata aku pernah mendengar Rasulullah bersabda Abu Bakar di surga Umar di surga Uthman di surga Ali di surga dan seterusnya sampai Rasulullah menyebutkan 10 orang subhanallah Rasulullah mengatakan dalam hadis kepada Imam Tirmizi, sesungguhnya ahli darajatil ula, penduduk surga yang paling tinggi la yarahu man tahtahum la yarahu man tahtahum akan dapat dilihat oleh orang-orang di bawah mereka. Kama tarawna najm at-tali fi ufuq as-sama' sebagaimana kalian melihat bintang yang begitu jauh di langit. Wa inna apa Bakr wa Umar minhum al-ama. Sesungguhnya Abu Bakar Umar masuk ke dalam orang-orang yang kelak menempati surga tertinggi bersama golongan para nabi. Subhanallah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Tirmizi mereka daripada Anas adalah sahabat-sahabat Rasulullah SAW ya, dari golongan Mujahid dan Ansar. Jika bersama Rasulullah SAW alaihi wasallam, ada Abu Bakar dan ada Umar, mereka tak berani melihat wajah Rasulullah SAW tak banyak menatap Rasulullah karena begitu banyak Rasulullah segan yang melihat kepada Rasulullah kecuali bahkan nuar terus kedua-duanya melihat kepada Rasulullah Rasulullah melihat kepada keduanya keduanya tersenyum kepada Rasul Rasul tersenyum kepada keduanya menunjukkan betapa dekatnya mereka dengan ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian ini Allah Subhanahu Wa Taala. Ya dalam hadis lainnya Rasulullah menyebutkan Abu Bakar adalah orang yang benar-benar mengerjakan segala macam kebaikan-kebaikan Islam. Suatu ketika Rasulullah SAW berkata, Burairah berkata, Man anfaqa zawjaini min syai'in min fi sabilillah. Du'ya min abwabil jannah. Barang siapa yang mengimpatkan dua jenis, yani dua benda dalam satu jenis, jalan Allah Subhanahu Wa Taala, ya maka akan dipanggil daripada pintu surga, Ya Abdullah, hadha khair. Wahai hamba Allah, ini kebaikan yang kau lakukan. Faman kana min ahli shalat duhi min bibalah ada orang yang dia itu senantiasa salat amalannya salat maka dia diseru dari pintu salat. Waman kana min ahli jihad ada yang begitu dahsyat berjihad maka dipanggil daripada pintu jihad. Ya, waman kana min ahli sedekah ada yang banyak bersedekah dipanggil daripada pintu sedekah. Ya, waman kana min ahli shiyam ada yang rajin berpuasa dipanggil daripada pintu puasa namanya pintu rayyan. Maka berkata bapak Siddiq, "Ya Rasulullah, apakah ada orang yang mengamalkan semuanya sehingga dipanggil daripada semua pintu-pintu surga?" Maka berkata Rasulullah, "Ya, dan aku berharap engkau salah satu daripada orang dipanggil daripada semua pintu-pintu surga." Subhanallah. Bahkan Rasulullah tersebut menyebutkan dalam hadis kepada Abu Daud yang terjadi di Ama inna kaba bakrin awalu man yadkhulu jannata min umati. Engkau lah wa'i bakar siddiq. Orang pertama kali menginjakkan surga di antara umatku. Subhanallah. Berkata Rasulullah, inna min amannin nas alaiya fi sohbati wa malih. Abu yang paling dahsyat ya orang yang paling kurasa begitu aman aku dengannya ya bersahabat dengannya dia serahkan hartanya kepadaku dia Abu Bakar Siddiq Walau kuntu muttaqidhan rabbi Kalau lah sekiranya aku boleh Mengangkat ada orang selain Tuhanku sebagai kekasih Pastilah akan ku pilih Abu Bakar Siddiq sebagai kasihku Walakin ukhuwatul Islam Tetapi ya, Dia adalah saudaraku dalam Islam Subhanallah Jemaah ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Pernah suatu ketika terjadi Abu Siddiq dan Umar perselisihan Ketika itu Umar marah ketika itu Umar pergi meninggal pergi meninggalkan yakni Abu Bakar Siddiq Abu bersumpah agar Umar memaafkannya Uth Umar tak mau dia pulang ke rumahnya Abu Bakar bersedih Abu Bakar lapor kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi ketika itu Rasulullah sallallahu marah suruh panggil Umar seketika Umar pun datang Subhanallah tampak kemarahan pada wajah Rasulullah sallallahu alaihi Ya, Kemudian ketika itu Abu Bakar bin Rasulullah marah, dia berusaha menahan, menahan kemarahan Rasulullah. Dia katakan, ya Rasulullah, aku yang salah. Bukan Umar, aku yang salah. Jangan marahi dia. Maka berkatalah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah ba'athani ilaikum faqultum kadzabtum, kadzab faqultum kadzabta." Wa qala Abu Bakar sadaqta. Apa kata Rasulullah? Dahulu ketika Allah utus aku kepada kalian, Aku berkata, aku Rasulullah. Kalian katakan, engkau pendusta. Tapi Bakar katakan, engkau benar. <coughs> Dan dalam beberapa dalam sebuah dikatakan Rasulullah SAW, A'antum tariku sahibi. Apakah kalian berani membaikkan sahabatku? Berkata Rasulullah La sahibi. Jangan coba-coba sakiti aku pada sahabatku, Bakar Siddiq ini. Allah ba'athani bil huda. Allah mengutuskan bahwa petunjuk. Wadhinil haq dan agama yang benar fakutum kadzabta yang semua mengatakan engkau pendusta dan dia bakarsidik mengatakan tak kebenar ya Rasulullah walaula anna sahiban khalilan kalaulah bukan karena Allah Subhanahu telah menjadikan aku sebagai kekasihnya akan kujadikan Abu Bakar Siddiq sebagai hatiku tetapi dia adalah saudaraku dalam Islam subhanallah suatu ketika pernah juga terjadi antara Aqil bin Abi Thalib dengan Abu Bakar Siddiq perselisihan Dan Aqil bin Abi Talib adalah kerabat Rasulullah SAW. Ya. Ketika terjadi persisihan, dia dicela oleh Aqil bin Abi Talib. Abu Bakar tak berani mencelanya kerana dia begitu dekat dengan Rasulullah kekerabatannya. Dia datang melapor kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW marah kepada Aqil bin Abi Talib. Berkata Rasulullah, Alah tada'una li sahibi. Mengapa kalian ya, ini, tinggalkan sahabatku? Masya'anukum wa sya'anuh. Apa yang kita buat dengan dia? Wallahi ma minkum rajulun illa ala babi Baitihi zulmatun illa babi bakir siddiq. Tidaklah di antara kalian. Siapapun juga. dahulu kalah. Setiap pintu daripada pintu-pintu rumahnya ada ya, ini, kegelapan karena tak menerima Islam kecuali pintu Abu Bakar Siddiq. Fa'inna ala babihin nur. Sungguh dalam pintu rumahnya ada cahaya. Demi Allah aku berkata, kalian katakan engkau berdusta. Abu mengatakan engkau benar. Subhanallah. Kalian menahan harta kalian sebentar dia serahkan semua hartanya jiwanya untuk Islam kepada aku. Kalian menghinakan aku dahulu kala sementara dia menanggungku Sementara dia mengikutiku. Subhanallah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah ya sekelumit daripada kisah-kisah Abu -kisah, Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala yang menjabat sebagai khalifah kaum muslimin dan insyaallah taala nanti akan kita lanjutkan pembahasan tentang khalifah ini bagus pada pertemuan berikutnya karena begitu banyaknya kelebihan-kelebihannya keutamaan-keutamaannya karena keterbatasan waktu kita pada akan sampai di sini dulu aku lu qauli hadza wa wa lakum wa atubu wa sallallahu wa wa Muhammadin wa akhir da'wana alamin Nah, Ustaz. Wa Terima kasih. Atas materi yang bermanfaat, pelajaran yang disampaikan oleh Ustaz tadi kesempatan siang hari ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan untuk kita semuanya untuk dapat memahaminya dan juga bisa mengamalkannya pelajaran-pelajaran tersebut dalam aktivitas kita, kehidupan kita sehari-hari dalam ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala selanjutnya khadir islam kami berikan kesempatan bagi anda yang bertanya seputar pembahasan ini kami undang melalui line telepon baiklah kami angkat telepon yang pertama silahkan halo ya halo, assalamualaikum assalamualaikum, dengan siapa, mana? dari kalimantan, dari hamba Allah. ya silahkan pertanyaan bisa di luar kemahuskan betul eh, apa hukumnya tahlilan? Cukup pak? Tahlilan nampak itu disematkan dalam? Ya. ya. Terima kasih Wassalamualaikum pak. Silakan. Ada istilah sih dalam Islam yang harus dipahami kaum muslimin. Ada namanya tahlil, ada namanya takbir, ada namanya tahmid. Ya, ini semuanya adalah ungkapan-ungkapan yang memiliki makna. Apa makna tahmid? Ucapan alhamdulillah. Apa makna takbir? Ucapan Allahu Akbar. Apa makna tahlil? Ucapan la ilaha illallah. Itulah namanya tahlil. Jadi tahlil itu adalah ucapan tertinggi dalam Islam. Iman tertinggi dalam Islam. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-iman bid'un wa sab'una syu'batan iman 70 cabang lebih a'laha qawlu la ilaha illallah yang tertinggi adalah ucapan la ilaha illallah wa adnaha yang terendah adalah imatatul adha anil menyingkirkan segala sesuatu yang membahayakan di jalan kemudian berkata Rasulullah wal wa haya'u syu'batun minal iman dan malu adalah bagian daripada iman jadi inilah makna tahlilan dalam Islam dan dia pintu masuknya ke dalam Islam ya umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah hatta yashhadu an la ilaha aku diperintahkan untuk melangi manusia sampai mereka mengingkari kalimat la ilaha illallah inilah makna tahlil adapun tahlilan jika dimasukkan dengannya adalah suatu amalan yang diperbuat oleh masyarakat ya dengan membaca berbagai macam bacaan-bacaan ya yang sebagian daripada Quran terambil sebagian dari sunnah, sebagian mereka karang-karang sendiri dibuat satu paket, kemudian dibuat sebagai acara rutin dalam satu upacara yang dirutinkan terus-menerus, dilakukan pada malam-malam tertentu contohnya, dan dilakukan dengan kaifiat tertentu, cara tertentu, maka kita katakan bahwasanya ibadah mabniyun ada ibadah itu dibangun atas dua syarat. Yang pertama adalah Ikhlas, Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Apakah cukup ikhlas tak cukup? Karena orang yang telah ikhlas belum tentu amalnya benar. Ikhlas mengikat hatinya benar-benar beribadah hanya untuk Allah. Bukan karena riya, bukan karena sum'ah, itu namanya ikhlas. Kalau andai kata hilang dari dirinya, dirinya unsur keikhlasan sia-sia amalannya. Tak benar. Dan Allah akan mengazab orang-orang yang beribadah dengan riya berkata surah ana aghna syuraka aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan segala macam kesyirikan man amila amalan asyraka barang siapa yang beramal tapi dia sekutukan aku dengannya aku tinggalkan dia dengan sekutu-sekutunya apakah telah cukup syarat ini yang pertama saja ikhlas tak cukup harus yang kedua apa itu yang kedua namanya dalam mutaba ikhlas ya, itu tercermin dari ucapan anda setiap hari la ilaha illallah ada yang kedua namanya mutabah. Mutabah adalah tercermin dari ucapan yang ucapan Muhammad Rasulullah. Anda mengikat seluruh anggota tubuh anda untuk tetap berusaha mengikuti Rasul dalam beribadah. Ya, jika anda tawaf contohnya. Tawaf di Makkah Rasulullah hajarkan tujuh kali, tapi anda merasa tak puas. Anda buat sepuluh kali, maka tawaf anda tidak diterima meski ikhlas. Kenapa jawabannya tidak ada penilai unsur mutabah? Maka demikianlah segala macam bentuk amalan yang tidak dicontohkan Rasulullah. Contohnya anda membaca pada malam tertentu. Surat tertentu dalam Quran tidak ada contohnya, tidak ada panduan dari Nabi, tidak dalilnya. Dan anda rutinkan, harus baca terus menerus surat tertentu. Walaupun dia bagian daripada Quran, tapi ketika anda khususkan dia, jadilah ada suatu amalan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah tak pernah demikian. Misalnya anda menganggap bahwasanya tiap malam Jumat lebih utama dibacakan pada surat Yasin. Padahal tak dukung oleh hadis-hadis yang sahih maka tiap malam Jumat anda baca Yasin contohnya kita katakan amal ini butuh dalil dan tak ada dalilnya sebaiknya anda tinggalkan karena ibunda Aisyah meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi amalan fa -wardun. barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang tak pernah diperintahkan perintahkan ia tertolak jadi masalahnya bukan ini ada pada Quran tapi ketika menjadikan di bagian daripada amalan yang rutin diperbuat maka menjadi masalah karena ibadah ini ada ibadah yang sifatnya umum, ada sifatnya khusus. Ibadah yang sifatnya umum jangan Anda khususkan. La ilaha illallah itu ibadah lafaz zikir. Ada panduannya. Kapan kita ucapkan la ilaha illallah la syarika la lahul wa ala kulli qadir. Kita ucapkan setiap pagi dan sore. Kita ucapkan 100 kali. Kalau kita dalam kondisi tak mampu mengucapkan sekali kali, ucapkan 10 kali. Tak mampu ucapkan sekali. Habis salat kapan Berapa kita ucapkan kata-kata la ilaha illallah? Kita ucapkan tiga kali. Semuanya ini zikir khusus. Ya. Di luar daripada zikir khusus ini ada zikir umum. Kapan kita boleh mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Terserah anda kapan pun juga. Berapa jumlahnya terserah anda. Sambil anda duduk mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku la lahul hamdu la lahu Boleh boleh saja dan inilah tahlilan. Ya, pada ikannya. Tapi ketika anda mewajibkan atau menyunahkan, anggap baik dibaca dengan cara yang tertentu, kefiat tertentu pada malam tertentu dengan racikan bumbu-bumbu ya bacaan tertentu maka kita katakan mana dalilnya Allah taala alam nah. terima kasih atas pencerahannya Semoga bermanfaat untuk yang bertanya khususnya Dan kita semuanya Berikutnya kami undang kembali, silahkan Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan Ibu siapa, di mana ini? Dari Umu Iqbal di Jambi, Ustaz Silahkan pertanyaannya Ya, mengenai ini Ustaz, mengenai puasa ayam ulbit apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi tidak Al pernah meninggalkan yang Ustadz dan bagaimana dalilnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baat, saya tidak ingat tentang hadis perkara apakah Nabi SAW tidak pernah meninggalkan puasa ayam ulbit yang saya ketahui ayam ulbit itu disebutkan Nabi SAW Alaihi ketika ada salah seorang sahabat yang begitu kuat berpuasa namanya Abdullah bin Amar bin Nas dia begitu kuat yang berpuasa ya sehingga Rasulullah salah Wasallam ajarkan dia untuk ya menyedikitkan puasa dia berpuasa tiap hari maka Nabi ajarkan sarankan dia andai kata engkau berpuasa ya dalam sebulan tiga hari maka itulah sebaik-baik puasa dia katakan ya Rasulullah aku mampu lebih daripada itu Kata Rasulullah SAW, kalau begitu berpuasa langka puasa Daud. Satu hari berpuasa, satu hari berbuka. Kata dia, ya Rasulullah, aku mampu lebih daripada itu. Kata Nabi, tak ada lebih baik daripada itu. Subhanallah. Ya. Dan inilah dia namanya ayam ulbit. Sebulan tiga kali pada tanggal 13, 14, 15. Adapun apakah Nabi merutinkannya? Wallahu ta'ala alam besawab. Nah. Baik, Ustaz. Barakallah Terima kasih, Atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya berikutnya. Kami undang kembali. Silahkan. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak. Siapa ini? Di mana? Salam Bapak. Dari Abang Allah di Tegal. Silakan pertanyaannya. Ini dua tema. Um, um, masalah Ustaz. Ya. Dalam um, apa? dua sujud ini kita biasa membaca Rabi lila umpamanya saya butuh uh, ini apa namanya diulang-ulang dalam uh, warzukni warzukni itu boleh apa enggak Ustaz? ketika sujud atau duduk terus dia, dia, terus sujud Pak? dua Ustaz iya. Yeah. dalam sujud kita yeah. minta oke okay. baik uh, Ya. Yeah. Dalam sujud yeah. dan kita minta memanjakan rezeki bolehkah diulang-ulangi dalam doanya, ya? ya, ya. Oke, okay. terima kasih. Terima ya, kasih pertanyaannya. Ditunggu jawab. Bismillah, alhamdulillah, wa baat. Kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam, "Aku ma yakunul abdu min abdomen robi, bahwa saya hujut saja dekatnya hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia bersujud. Fajita hidupi hidup maka tidaklah hmm. seorang bersungguh-sungguh dalam berdoa. Dan dalam panduan doa yang Rasulullah pernah ajarkan kepada kita disunnahkan untuk mengulang-ulangi doa. Ya Rasulullah pernah mengajarkan kita doa untuk diulang-ulangi tiga kali. Ya, maka tak mengapa anda berdoa kepada Allah ketika sujud dengan mengucapkan murah Rabbir zukni, Allah Rabbi berkali-kali tak ada masalah. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW juga pernah berdoa lebih daripada itu. Ya Allah tabarak wa ta'ala Pertanyaan selanjutnya kami akan bacakan dari pesan singkat. Silahkan anda ingatnya ya Ajukan dari pesan singkat. Dari hamba Allah yang bertanya, Assalamualaikum Ustadz. Nah Ustaz, bagaimanakah kedudukan uh, Abu Bakar as ah siddiq di mata kaum Quraisy kafir, sehingga apa yang menjadi pembelaan beliau terhadap Rasulullah SAW didengarkan oleh orang Quraisy, kemudian dia juga dihormati, ucapannya juga disegani. Apa sebenarnya kedudukan sebelum beliau masuk uh, Islam? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullah. Tadi kita sebutkan di antara gambaran kecil bagaimana kehidupan Abu Bakar sebelum Islam ya. Bahkan juga disebutkan ya, dalam kitab ini juga Abu Bakar itu telah beragama fitrah. Abu Bakar tak menimba berhala. Subhanallah. Suatu ketika disebutkan Abu Bakar pernah mendengar salah seorang yakni ayahnya Said bin Zaid. Zaid, Zaid bin eh, Novel. Zaid ini adalah salah sosok, salah seorang daripada orang yang mencari agama fitrah. Dia begitu stres melihat kehidupan bangsa Arab menyembah berhala, makan bangkai. Sehingga dia katakan demi Allah, bukan ini agama Ibrahim. Ya Allah, sekiranya aku dapat agama yang lurus, pasti aku akan beragama agama Ibrahim. Subhanallah. Bahkan dikatakan laki-laki ini pernah ke negeri Syam mencari agama yang lurus karena dia menganggap apa yang diyakini Quraisy bukanlah agama. Subhanallah. Jadi suatu ketika ya, dia pernah didengar Abu Bakar ya Zaid ini ya benar-benar ingin mencari kebenaran, subhanallah agama yang benar, Rasul ya. Ketika itu dikatakan ada orang-orang semacam Indian terdahulu waqabil nawfal. Ketika di Sebutkan oleh Zaid, bahwasanya akan ada nabi yang terakhir. Ya. Maka berangkatlah Abu Siddiq menuju orang kabin Ketika itu telah membaca kitab Taurat, baca kitab, kitab Injil, maka dia bertanya, tentang keberadaan nabi ter tersebut, nabi terakhir. Subhanallah, dijawab oleh awal Nufal dia akan muncul daripada bangsa Arab. Subhanallah, ini menunjukkan kepada kita Abu Siddiq itu telah mencari kebenaran. Semenjak masa, sebelum Islam, dia tak pernah binokhama, tak pernah terdengar dia menyembah berhala. Subhanallah, dia atas agama yang lurus, fitrah yang lurus. Subhanallah, dan dia adalah sosok saudagar yang begitu suksesnya. Saya dikatakan ketika masuk Islam, dia memiliki 40 ribu dirham, dalam berapa dinar. Ketika masuk Islam, hijrah tinggal 5 ribu dia bawa saja. Subhanallah, jadi begitu disegani oleh Quraisy bangsa Arab. Bahkan di antara ia ya, dialah orang yang diperintahkan untuk memutuskan perkara persisian di antara Quraisy ketika itu dan masih banyak segudang kebaikan-kebaikannya orang yang paling berakal sebelum Rasulullah SAW menerima wahyu dia telah memikirkan kebenaran mencari kebenaran ketika Rasul datang bahwa kebenaran seketika dia imani subhanallah karena itu dia begitu disegani Quraisy ya nah Allah taala baik Ustaz pertanyaan berikutnya dari hamba Allah yang bertanya Assalamualaikum Ustaz Ustaz mau bertanya sejauh mana hubungan sahabat Abu Bakar dengan sahabat Umar? Apakah sama seperti hubungannya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Bismillahirrahmanirrahim. Mereka ini adalah orang yang seiring sejalan selalu. Rasulullah, Bakar, Umar. Hubungan mereka begitu dekatnya, begitu dekat sekali. Dan ketiga-tiganya ya, saling bertautan satu sama lain. Rasulullah adalah menantu bagi Abu Bakar Siddiq dan menantu bagi Umar. Rasulullah menikahi Hafsah putri Umar, menikahi Aisyah putri Bakar Siddiq. Dan dalam banyak riwayat disebutkan dalam Sahih Bukhari disebutkan ketika Umar radhiyallahu anhu akan wafat ditikam oleh salah seorang majusi Abdurrahman yang bernama Abu Lu'lu'ah ya ketika itu datanglah salah seorang sahabat ya menyebutkan pujian-pujian kepada Umar. Wahai Umar Amr sesungguhnya engkau telah wafat Rasulullah Rasul Ridho kepadamu dan kami selalu mendengar Rasulullah bersabda, Kuntu Anau Bakar Umar, aku bersama Bakar Umar, aku keluar diiringi Umar, aku masuk diiringi Umar, dan kami berharap engkau akan bersama kedua sahabat tersebut. Subhanallah. Begitu eratnya mereka, hubungan antara mereka dalam segala sesuatu datang seorang perempuan bertanya ya Rasulullah jika nanti engkau meninggal faman ati siapa yang saya datangi kata Rasul iti Abu Bakar datanglah kepada bintu Abu Bakar Siddiq Kemudian mereka kembali bertanya jika taat dia bertanya jika tak ada Abu Bakar Siddiq bagaimana iti Baba Umar datanglah kepada Umar subhanallah maka keduanya ini adalah merupakan menteri bagi Rasulullah SAW yang begitu kuat kedukannya di, hadapan Rasulullah SAW. Ya, kelembutan Abu Bakar Siddiq ini akan diseimbangkan dengan ketegasan Umar ketegasan Umar akan dilunakkan dengan kelembutan Bakar Siddiq sehingga begitu idealnya ketika mereka berkumpul subhanallah begitu kuat hubungan mereka ketika Bakar meninggal Umar uh, Rasulullah meninggal Umar bersedih ya tatkala dia ditikam dia mengutus salah seorang putranya Abdullah bin Umar dia katakan wahai ya Abdullah pergilah engkau ketuk pintu ibunda kaum min Aisyah minta kabarnya izin kalaulah sudi kiranya diberikan kamar tersebut ya satu tempat untuk dikuburkan jasadnya di samping kedua sahabatnya. Allahu Akbar. Maka berangkat Ibnu Umar dia ketuk pintu Aisyah dikatakan, "Wahai ibunda, kemin aku diutus oleh Umar." ia ya, meminta kepadamu izin kalau sekiranya engkau sudi dia ingin dikuburkan di samping kedua sahabatnya. Ibunda kita Aisyah menangis dia katakan, "Sungguh demi Allah, aku ingin ini menjadi tempatku kalau dikuburkan, tapi demi Allah hari ini aku mengalah." Subhanallah. Kemudian datanglah Umar, Ibn Umar, menemui Umar ayahnya. Dia katakan, wayah Wa, anda, aku telah minta izin dan engkau diizinkan. Betapa senangnya Umar. Subhanallah. Dia katakan segalanya menjadi nikmat ketika dia mendengar dapat dikuburkan di samping kedua sahabatnya. Dan dia pesankan kembali, nanti ketika jenazahku telah selesai di kafani, disolatkan ketika jenazahku dibawa izin kembali kepada ibunda Ibn Aisyah. Jika boleh dikuburkan di sana, kuburkan. Jika dia tarik izinnya kuburkan aku di kuburan kaum muslimin kemudian dia datang setelah dia wafat digiring ya jasadnya diangkat dibawa ke rumah Aisyah radhiyallahu anha kembali minta izin diizinkan oleh bunda kita dan dikuburkan di sana ini menunjukkan betapa dekatnya orang-orang tersebut subhanallah ya betapa dekatnya orang-orang tersebut dan semuanya adalah orang-orang yang begitu dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahu ta'ala nah Baik Ustaz, pertanyaan terakhir kami bacakan dari pesan singkat. Ustaz, begitu uh, akhlak yang disampaikan dari kisah tersebut mengenai Abu Bakar sungguh luar biasa dan sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Akan tetapi, kenapa ada kisah-kisah yang memfitnah beliau dengan tuduhan-tuduhan yang keji, bahkan satu kelompok sampai membenci beliau? Ya, Bismillahirrahmanirrahim kita telah sebutkan dalam pembahasan-pembahasan yang bahwa bahwasanya ada satu kaum, satu kelompok yang agama mereka dibangun di atas kebencian kepada sahabat. Mereka adalah kaum Rafidah, Syiah, Syiah. Imamiyah atau Itna Asyariyah yang agama mereka itu ada dengan mencela para sahabat. Senantiasa mereka mengatakan Abu Bakar mencaplok kekuasaan daripada Ali, bakar merampas, bakar menguasai tanah Fatimah di Fadak, dan seterusnya ini semua karena mereka teracun dengan pemikiran kaum syiah dan karena mereka teracun dengan riwayat-riwayat yang batil yang pernah kita jelaskan pada masa-masa yang silam, pada masa-masa yang lampau, dan pernah kita luruskan hal tersebut Wallahu wa ala alam. nah. Hey Ustaz, nampaknya tadi pertanyaan terakhir di percobaan kita, mohon ikhtamnya Ustaz ya. Bismillahirrahmanirrahim para jemaah yang dimiliki Allah subhanahu wa ta'ala demikianlah kajian kita pada hari ini dan kita bermohon kepada Allah Jalla wa Ala menambah ilmu kita tentang sejarah tentang betapa pentingnya kita mengenal sejarah dan insyaAllah kita berusaha untuk istiqamah lanjutkan sejarah para khalifah ini dan semoga dimudahkan Walillah, wa billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh